Halo, kali ini Kakak bahas soal tes potensi akademik. Di sini ada soal 16 pangkat 0,125 dikurangi 0,5 dipangkatin min 0,5 itu berapa? Nah, lihat ini ada jawabannya A min 2 akar 2, B min akar 2, C 0, dan seterusnya. Kemudian, kalau ngerjain soal ini, kita mesti sederhanain bentuknya. Yang pertama, kita lihat 0,125 ini itu sama dengan 125 per 1000 dan 0,5 ini sama dengan 1 per 2. Jadi bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian 125 per 1000 ini bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 5. Dan setengah ini bisa kita tukar jadi 2 pangkat min 1. Sehingga nanti kita dapat 16 pangkat 5 per 40 min 2 pangkat setengah. Kemudian 16 ini adalah 2 pangkat 4. Nah, 5 per 40 ini disederhanakan sama-sama dibagi 5, jadi 1 per 8, kemudian 2 pangkat setengah. Kemudian ini dikerjakan, 2 pangkat 4 dipangkatin 1 per 8, kita coret, hasilnya 2 pangkat setengah juga. Jadi 2 pangkat setengah dikurangi 2 pangkat setengah sama dengan 0. Jadi kita punya jawabannya 16 pangkat 0,125 dikurangi 0,5 pangkat min 0,5 itu adalah C, 0.